Selamat siang Pak Abdul Karim. Paket PLTS 1300 48 volt, satu buah baterai life pompa 100 ah 48 volt, solar panel piro wingi yo? 8 kali 120 WP. Lah ini kan kemarin sudah naik 24 volt, kemudian minta ganti 48 volt. Ini selesai, mau saya coba dan saya simulasikan. Jadi bedanya baterai VRLA dengan baterai litium kayak gini. Beda. Kalau VRLA tinggal colok nyala, kalau ini harus setting-setting dulu ya. Ada caranya untuk menyalakan. Ini PLN sudah masuk, rumah juga sudah nyala. Kalau misal dikombinasikan dengan PLN ya. Tapi posisi PLTS belum on, belum nyala, tapi instalasi sudah connect semua. Ya, jadi ini belum ditulisi. Ini jalur input PLN, ini jalur beban, ini baterai. Yang ini 48 volt ya, custom kemarin. Ini 48 baterai sudah turun. Kemudian solar panel sudah masuk tapi belum dinyalakan. Tinggal tinggal menyalakan. Lah ini caranya begini. MCB posisi off dulu ya. Kemudian ini arah PLN dulu, posisi off dulu inverter. Yang pertama kita nyalakan baterai dulu. Ya, di sini lampunya belum nyala. Kita tekan 5 detikan. Oke, nyala. Tunggu sampai lampu run ini kedip. Ya, kedip ini sudah on BMS. Ini sudah keluar tegangan 48 volt. Kemudian kita nyalakan SCC dulu. Ya. SCC sudah nyala, PV belum masuk. Kemudian kita nyalakan kemudian kita setting dulu. Ini settingnya D01 sama D02 ya, harus setting dulu. Tekan program. Ya, D01 ini enggak berubah. Biasanya yang berubah D01 yang berubah. Ini sudah sesuai. Ya. Kemudian sudah sesuai juga. Lah, jika misal enggak sesuai, nanti tekan enter. Ya, kiri kanan untuk menurunkan, ini untuk menaikkan. Ya, disamakan ini. Kemudian tekan enter, terus kembali ke program. Ya, selesai. Kemudian matikan MCB lagi. MCB SCC. Supaya settingannya tersimpan. 5 detik, kemudian nyalakan lagi. Ya. Setelah nyala, jangan inverter dulu. Kalau inverter dulu nanti nyala, di sini protek biasanya. Nyala PV harus masuk, harus ada bantuan dari solar panel. PV masuk ya. Ya. Ini mulai masuk. Kemudian inverter, MCB inverter dinyalakan. Ya, nyala. Di sini lampunya ada yang nyala tapi belum on inverternya. Kemudian kita nyalakan. Nah, seperti ini ya. Terus sesuai kebutuhan, jika utama PLTS ya tinggal ngarahin ke PLTS, utama PLN arahin ke PLN. Kita arahin ke PLTS ya. Ini dulu sudah sempat naik ya, sudah kepake 23 kWh. Ini saya reset. Ya, 0 kWh. Kondisi siang ini masuk 1100-an watt. Beban rumah 600-an. Saya coba dulu, kalau tidak ada kendala insya Allah hari apa ya, Sabtu Pak, siap kirim ya. Pak Abdul Karim, panelnya selesai. Ini mau saya turunkan, repair. Ini sekarang running PLTS ya, arah sini. Kemudian ini running 1 kW 1000-an watt naik turun. Terus kWh-nya sudah terpakai 8,3. Kondisi pagi mendung. Ini masuk 300-an watt. Referensi setting ini Pak ya. Terus nanti ada buku panduannya ya, untuk konek-koneknya. Terus mulai
menyalakan itu ada user manual. Soalnya kalau Lifebuoy itu harus disetting-setting dulu, beda sama VRLA colok terus nyala. Terus yang ini jalur baterai ya. Terus ini jalur custom kemarin out DC 48 volt. Ngambil dari loadnya SCC ini ya. Terus ini jalur out ke ban PLN in ya, tak tulis di sini. Yang ini enggak ada tulisannya. Pak, ini kelengkapan box panel, baterai, solar panel masih packing. Bracket nempel atas, bawah belum, visor sama bautnya. Terus ini solar panel 8 lembar nanti di seri 4 kemudian di paralel. Pakai ini ya, MC4-nya. Terus ini kabel baterai. Ya, jalurnya ini sudah ada tulisannya semua ya. Terus nah ini buku panduan ya, nanti dibaca, ikuti step by stepnya di sini. Terus manual SCC.